Hujan deras disertai angin kencang yang melanda Cirebon, Jawa Barat sepanjang Rabu kemarin membuat sejumlah pohon berukuran besar tumbang menutupi akses jalan. Anda melihat video saat hujan deras dan angin kencang menerjang Cirebon Rabu kemarin. Pohon tumbang menutup total akses jalur utama Pantura Jawa menuju Jakarta. Warga bersama petugas berusaha memotong pohon sambil mengatur arus dengan rekayasa lawan arah atau kontraflow. Selain menutup akses, pohon tumbang juga menimpa rumah warga.